Lovers. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita-berita selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Jenita Janet ternyata akui sudah punya kedekatan dengan Vicky Prestio sebelum ketuk palu hakim ini. Dikutip dari Pos Belitung, 18 Maret 2020. Penyanyi dangdut Jenita Janet baru saja mendengar hasil putusan sidang perceraiannya dengan suami di Pengadilan Agama Kota Bekasi. Adapun Jenita Janet mengaku jauh sebelum majelis hakim ketuk palu atas rumah tangganya, ia sudah terlanjur dekat dengan pria lain. Pria lain itu digadang-gadang adalah Vicky Prestio. Aku bilang sama dia, kalau kita adalah orang-orang di posisi persidangan, di ujung tanduk perceraian. Saat kemarin sebelum putuskan, kalau dia Vicky Prestio udah sah cerai. Kata Jenita Janet saat ditemui Grid ID di Pengadilan Agama Bekasi. Sejauh ini, Jenita Janet saling beri dukungan satu sama lain. Malam sebelum sidang putusan digelar, Vicky mengirimkan pesan singkat untuk Jenita Janet. Kata Vicky, lancar sidangnya yang terbaik. Ucap Jenita menyebutkan isi pesan. Jenita namun masih bimbang dengan perilaku Vicky untuknya. Aku aja kaget, ini beneran atau enggak? Jujur, aku enggak bisa bedain, pungkasnya. Kalau menurut kamu gimana guys? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya.